adalah Digital Alliance Luna Gaming Mouse 100 ribuan dari brand asal Indonesia. Kita mulai dengan desain mouse ini. Mouse ini menggunakan desain ergonomik yang berarti tidak simetris kedua bagiannya, jadi hanya bisa digunakan untuk right-handed user. Untuk ukurannya, mouse ini memiliki dimensi yang besar. Dengan berat 130 gram, mouse ini bisa dibilang lumayan berat. Ya wajar sih, kan ukurannya sendiri udah besar. Bentuknya sangat minimalis, dibalut warna hitam di seluruh bagiannya, dengan RGB backlight pada bagian bawah mouse, dua tombol makro di bagian kiri, dan DPI switch di belakang scroll wheel. Jadi untuk tampilan ya simpel aja gitu. RGB backlightnya juga nggak berlebihan. Oh iya, kalian juga bisa setting RGB, makro, dan DPI mouse ini menggunakan aplikasi. Aplikasinya sendiri bisa kalian download di website resmi Digital Alliance. Satu hal yang menurutku menarik adalah mouse ini sudah menggunakan braided kabel dengan gold plate USB, yang pastinya kabelnya jadi lebih awet jika dibandingkan dengan kabel yang belum braided. Switch mouse ini adalah Wano yang diklaim bisa bertahan sampai 10 juta klik, dan performanya cukup oke. Tidak terlalu berat dan responsif jika digunakan untuk bermain game. Untuk masalah sensor, mouse ini menggunakan Sunplus 199 optical sensor dengan rentang 500–6400 DPI yang bisa diatur dengan DPI switch pada mouse-nya. Emang rasanya mouse ini ditujukan untuk gamer casual yang butuh mouse dengan desain yang bagus, bentuk yang nyaman digenggam, dan RGB backlight untuk mempercantik setupnya.